Halo, welcome back my channel. Balik lagi dengan aku. Nah, di video kali ini aku bakal nge-share salah satu teman baru aku, cerita baru. Jadi aku tuh ada hobi baru sekarang akhir-akhir ini yang sebenarnya sih udah jadi tren udah lama banget. Cuman aku baru kesini baru, oh bagus ya kelihatan, oh cantik ya kelihatan. Oke, jadi aku bakal nge-share si barang baru ini ke kalian. Mungkin bisa jadi masukan atau bisa jadi bisa jadi styling baru buat kalian untuk mengekspresikan diri kalian dalam berfashion kali ya. Oke. Stay tune terus, jangan pindah channel dan jangan kemana-mana. Oke, jadi akhir-akhir ini aku tuh lagi seneng banget yang namanya pakai anting seperti ini. Tapi mungkin buat kalian di luar sana udah sering banget pakai yang seperti ini, tapi aku pribadi baru akhir-akhir ini dan baru nyadarin bahwa itu lucu kalau pakai seperti itu. Meskipun kita, siapa bilang orang berhijab nggak bisa pakai anting, siapa bilang orang berhijab tuh bakalan ketinggalan zaman, terus dandannya nggak bagus, terus nggak update, nggak modis, nggak apa, siapa bilang, ya kan? Jadi kita tuh yang udah berhijab sekarang udah nggak perlu khawatir karena kita sendiri udah bisa bereksperimen dan udah bisa berkreasi sendiri dengan hijab kita, salah satunya seperti ini. Karena aku sendiri bukan berarti aku ngajarin kalian hal-hal yang gak bagus, tapi buat aku ini salah satu style atau salah satu cara buat kita terlihat lebih feminine lagi, terus lebih cantik aja kayak gitu. Jadi sekarang ini aku bakal ngasih ke kalian kalau aku lagi senang banget ngoleksiin perhiasan-perhiasan atau anting-anting seperti yang sekarang aku gunakan. Jadi ini kayak anting-anting gede gitu dan bisa dipakai kalau kalian yang hijabnya pakai yang gini, kalian mungkin boleh pakai langsung tusuk ke hijabnya, tapi aku rasa sih bakalan ngerusak hijab kita. Jadi biasanya ada yang pakai tuh kayak gini. Oke. Okay. So di sini aku bakal nunjukin beberapa. Ini aku beli di Shopee, lagi-lagi Shopee. Oke, lagi-lagi Shopee, dan ini aku seneng banget belinya karena ini kebetulan aku dapat harga yang murah banget. Jadi aku dapat harga di 14.000 kalau nggak salah ya, 14.000, dan ini lucu banget. Kayaknya aku bakalan beli lagi aja. Jadi seneng aja. Awalnya sih aku emang seneng lihat cowok-cowok, ya kan, cewek-cewek di luar sana tuh yang dandannya kayak gitu, yang berhijab tapi stylish gitu pakai anting kayak gitu. Tapi kan sometimes kita tuh ngerasa nggak pede. Aku mikir, aduh jangan, ntar malah pikirannya orang tuh ya berhijab kayak penting gimana ya. Ya udah, nggak usah dipikirin. Hijab dan kepribadian kita adalah dua hal yang berbeda. Kalau hijab adalah kewajiban kita sebagai umat muslim, untuk perilaku dan kelakuan kita itu kembali ke personality masing-masing. Oke? Oke, kembali ke laptop, nggak usah sama ngajarin. Oke, di sini tuh aku punya 4. Ini yang pertama, lucu banget. Nah, aku langsung aja ngeliatin koleksinya. Jadi di sini aku ada ini yang pertama. Ini tuh kayak ada macam-macam sih sebenarnya. Ini tuh ada 1, 2, 3, 4. Terus di sini tuh ada kayak yang gede gitu, terus ada rumbai-rumbainya, ya kan, ada rumbai-rumbai. Terus di sini tuh yang nggak ada rumbai-rumbainya, tapi dia tuh kayak gold gitu, kelihatannya jadi lucu banget dan cantik banget. Ini sebenarnya kalau ada sih aku masih pengen yang lebih panjang dari ini, tapi nggak ada. Dan di sini nih aku dapetin harganya 14.000 dan kita udah dapat bermacam-macam ini, jadi bisa ganti-ganti uang juga, jadi tetap lucu. Terus yang kedua aku punya yang warna red tentunya. Jadi lucu banget kalau kalian mau pesta malam, maybe mau ke acara pengantin atau nikahan, terus acaranya malam tuh lucu banget, atau acara pesta ulang tahun. And then kembali lagi sekarang di corona, jadi nggak boleh ke pesta, boleh tapi untuk family aja atau jangan yang rame-rame banget. Oke, okay? Jadi sini aku punya yang warna merah dan ini cantik banget kalau bareng sama sesuatu yang warna hitam. Oke, di sini juga ada warna goldnya, dan ini ada yang kayak diamond gitu bentuknya. Kalau ini kan agak bulat gitu, kalau ini agak diamond bentuknya. Oke, dan di sini lagi-lagi ada giwang yang bisa kalian ganti-ganti, bisa kalian pakai bergantian. Jadi lucu banget nih, coba lihat. Lucu banget kan? Ini harganya 14.000, udah banyak banget dapatnya, udah bisa ganti-ganti. Terus lanjut, aku punya yang hitam.
ini yang hitam. Yang hitam ini yang aku pakai sekarang. Ini temennya juga. Jadi di sini ada satu lagi. Nah, yang satunya tuh aku pakai di sini. Nah, yang satunya lagi aku pakai di sini kayak gini, kan. Ini yang bulatnya. Oke. Okay. Dan ini teman-temannya ada yang kecil-kecil gini, ini bisa dipakai ganti-ganti juga. Aduh, seneng banget. Pokoknya ini tuh kayak giwam, tapi dia ada bentuk ada turunannya gitu. Jadi kayak diamond juga, untuk diamond yang lonceng-lonceng gitu. Pokoknya aku seneng banget, suka banget, dan lagi ngoleksi banget yang gini-ginian. Lanjut. Ini aku punya satu lagi yang seperti ini. Nah, ini warna nude banget. Warna ini kayak warna putih tapi salem-salem gitu, putih kayak putih-putih agak kecoklat-coklatan gitu. Terus yang satu ini kayak warna pink, tapi pinknya tuh peach, lucu banget. Ini udah aku pakai di video sebelumnya, jadi aduh cantik banget. Dan ini ada macam-macam juga. Pokoknya ini tuh kayak koleksi baru, mainan baru buat aku. Jadi mungkin mulai hari ini mungkin, dan entah sampai kapan, aku bakalan sering banget pakai perhiasan seperti ini buat jadi apa ya, buat jadi something different aja gitu. Jadi sesuatu yang kayak sesuatu yang baru juga sih sebenarnya, karena aku pribadi awalnya nggak terlalu senang pakai yang gini-ginian, karena aku rasa kayak apa ya gitu, kayak aneh aja gitu looknya, kayak aneh. Tapi aku rasa ini lucu dan cantik, karena bikin kita tuh lebih kelihatan kayak cewek-cewek gitu, lebih apa ya, lebih lucu aja, lebih bervariasi, lebih warna, lebih seru. Jadi seperti ini, jadi kita bisa bergaya-gaya apa-apa, kan? Oke deh, itu aja mungkin review aku seputar ini. Mungkin kalian di sana ada yang punya hobi lain, mungkin ada yang punya, ada yang memang sering suka ngoleksi perhiasan, mungkin yang suka gelang, suka kalung, suka cincin, kan? Boleh share di bawah, boleh komen di bawah, boleh juga bagi masukan ke aku, kira-kira toko atau all shop mana gitu yang jualannya bagus, yang murah tapi bagus, ya kan? Kita seneng dong pakai beli barang yang murah tapi bagus, ya kan? Oke, jadi seperti ini, aku punya 4, karena ini baru coba juga. Awalnya aku pengen beli banyak, cuman aku belum tahu sih produknya seperti apa, dan aku baru beli, dan ini kirimnya kalau nggak salah ini dari luar negeri, jadi bukan dari Indonesia, jadi aku nunggunya tuh lumayan kayak semingguan gitu, nggak terlalu lama sih sebenarnya. Oke, udah kayak gitu, pokoknya aku suka banget, lucu banget ini. Aduh, kayaknya aku bakalan beli yang ada ini deh, kayak yang ada kayak papam gitu, yang bulat-bulat gitu, yang bulu-bulu, apa sih namanya, jadi lucu aja terus. Apalagi kalau buat kalian yang seneng banget pakai pasmina, ya kan, pakai pasmina yang panjang itu lucu banget kalau kalian pakai gantungin di sini satu. Aku juga bakalan seneng pakai perhiasan, pakai cincin, pakai apa gitu, biar nambah kesan yang lebih segar, kesan yang lebih enak aja dilihat kayak gitu. Jadi mungkin yang aku sampaikan hari ini tuh jadi bahan buat kalian, sometimes ada di luar sana atau kalian yang nonton ini, kalian mungkin ngerasa kayaknya bagus deh ngubah penampilan, atau bagus deh nambahin penampilan kita dengan pernak-pernik kecil-kecil kayak gitu yang lucu-lucu. Gak apa-apa kalau nggak bisa dipakai daily juga nggak usah, nggak apa-apa. Mungkin kalau kalian pengen pakai hangout, atau buat keperluan foto, atau buat kalian yang pengen ke acara-acara formal seperti acara nikahan, acara kawinan, atau akikahan, ulang tahun, kejadian anniversary, apalah itu semuanya, kalian boleh pakai itu, dan so pasti itu bakalan fashionable banget, lucu banget. Jadi kita tuh nggak perlu bayar yang mahal, tapi tetap bisa fashionable, oke? Oke, jadi review aku seputar perhiasan yang udah aku sharing sama kalian hari ini mungkin sampai situ aja dulu. Nanti setelah mungkin aku punya lagi atau beli barang baru lagi, perhiasan baru lagi, aku bakalan sharing lagi ke kalian. So, thank you semuanya. Thank you yang udah ngeklik video ini, dan thank you buat subscriber sekat-kat. Dan thank you juga buat subscriber-subscriber semuanya yang udah sering dan udah setia banget nontonin video aku. Thank you banget. Dan buat kalian yang baru join ke video aku, please dong bagi subscribe-nya dan jangan lupa like-nya. So, kalau kalian suka sama video ini, buat kalian udah nonton, suka sama videonya, seneng dengan videonya, atau mungkin videonya ngasih kesan yang gimana gitu, kesan yang terserah deh, mau kesan yang bagus, yang gak bagus, pokoknya aku berharap yang terbaik aja.
Oke, okay, thank you semuanya. Thank you for watching and I'll see you the next video. Jangan bosen, jangan jangan jenuh-jenuh untuk nonton video aku dan sering-seringlah menonton. Dukung terus channel ini dan selamat nonton semuanya. Happy watching and happy dan Ria. Oke, okay, bye-bye semuanya.